Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari Sabtu siang. Tito meninjau pelaksanaan vaksinasi ratusan warga di pelataran kantor Dinas Kesehatan dan Kawasan Tugu Religi Kendari. Usai melihat vaksinasi, Mendagri gelar rapat tertutup membahas capaian vaksinasi yang belum memenuhi target bersama Bupati, Wali Kota, dan Forum Pimpinan Daerah. Bersama Aceh, Papua Barat, dan Papua, Sulawesi Tenggara masuk dalam daerah dengan capaian vaksinasi terendah nasional. Tito Karnavian minta daerah segera mencapai target akhir Desember 2021 dan akan memberi sanksi teguran tertulis kepada kepala daerah yang belum mencapai target. Prinsip bahwa hasil simpulan terjadi, semua bupati wali kota, wali kota Kendari yang sudah di atas 70% ya, semuanya akan menarget, siap untuk menarget 70%. Ada yang bahkan menarget 80%. Nah, selanjutnya nanti kita akan evaluasi. Silakan teman-teman media, masyarakat nanti lihat apakah semua yang disampaikan tadi, artinya target 70% itu betul-betul tercapai tidak di akhir Desember nanti. Potensi akan membekap baik kesiapan vaksin, kemudian jajaran kesehatan dan lain-lain. Masalah pembiayaan, kalau misalnya ada lebih kurang hanya dua aja kabupaten yang kapasitas fiskalnya relatif kurang seperti Pengawi Kepulauan, tapi yang lain siap dengan. Pertanggal 9 Desember, vaksinasi di Sulawesi Tenggara baru mencapai 45,59% untuk dosis pertama dan 26,45% untuk dosis kedua. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.